Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini yang saya pegang adalah filter oli mesin untuk Vios Limo. Kondisinya masih baru, masih jos. Kebetulan yang lama sudah dilepas dan saya letakkan di bawah mesin di baskom itu, teman-teman. Dan akan kita ganti dengan filter yang baru. Ini filternya sudah saya beri oli mesin yang baru. Agak kebanyakan luber ya. Nggak apa-apa, nanti kita bersihkan, kita lap dengan kain. Langsung saja kita masukkan kedudukan filter olinya di sini letaknya. Lalu diputar searah jarum jam sampai sampai terasa agak berat. Lalu menggunakan tracker ini, teman-teman. Kebetulan saya menggunakan tracker fleksibel, jadi bisa membesar dan mengecil antara 63 mili sampai 102 mili. Tapi buat teman-teman yang ingin membeli satu ukuran, boleh membeli model mangkok yang ukuran 64 mili. Itu bisa pas, teman-teman. Saya sengaja beli yang fleksibel supaya bisa digunakan untuk ukuran kecil dan ukuran besar. Selanjutnya coba kita lihat dari jarak yang lebih dekat ya. Letak filter oli mesin Vios Limo. Kita ngolong dari bawah. Ini filter kami yang lama. Dan filter yang baru sudah terpasang pada posisinya dan sudah dikencangkan. Selanjutnya nanti kita tinggal isi oli mesin yang baru saja. Agak sedikit kotor, nggak apa-apa. Nanti kita bersihkan dengan lap, teman-teman. Demikianlah dari kami untuk sahabat FI Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.